Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di seri kali ini, merupakan seri terakhir kita dalam seri belajar belajar program pada Ubuntu 2.04. Di sesi terakhir kita akan melakukan instalasi kode editor pada OS Ubuntu. Kita bisa melakukannya di Ubuntu Software. Di sini kita bisa mencari dan menginstal secara lebih mudah untuk beberapa aplikasi yang ingin kita install. Kali ini kita akan mencari kode editor Visual Studio Code. Dan pastikan internet teman-teman tersambung. Di sini sudah ada. Kemudian untuk melakukan penginstalannya secara mudah, kita bisa melakukan klik install di sini. Masukkan password teman-teman. Kemudian kita tunggu hingga instalasinya berhasil. Sampai di sini, kita sudah berhasil melakukan instalasi Visual Studio Code. Kita saja buka aplikasinya. Ini ada tampilan awal. Saya ingin di bagian untuk temanya high contrast. Coba pilih yang dark saja. Kita buka directory faraway tadi. Kita sudah bisa membuat file baru. Kita coba buat coba PHP, kemudian kita buat string hi. Cobaan pertama. Lalu kita coba buka browser langsung ke localhost lagi, coba PHP. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil membuat file kode PHP dengan menggunakan text editor, yang dimana kita juga sudah install web server lokal yang dibutuhkan untuk melakukan coding di Selain itu, kita juga sudah memberikan hak akses untuk direktori HTML di mana kita dapat melakukan coding PHP. Sekian untuk video tutorial kali ini. Selamat belajar untuk teman-teman dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi semuanya.
Terima kasih dan sampai jumpa di list video tutorial selanjutnya. Terima kasih.